Untuk saya dengan tadi ini untuk pengembangan program BUMDes di Sagu Timur tadi untuk anggaran 2019 ya, ini lokasinya di tanah bengkok ini seluas kurang lebih 4 hektar. 4 hektar. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Mirta. Ya, untuk demi suksesnya BUMDes di Timur ini. Kampung Bebek Desa Timur. Saya Triska Randa Putra, pemuda desa. Bebek yang saya pegang ini asal dari Bebek Mojosari. Di mana sudah sangat terkenal sebagai bebek petelur yang handal dan berkualitas dalam daya tahan tubuhnya. Kita nanti akan berusaha bahwa bebek ini akan bermanfaat salah satunya sebagai motor penggerak ekonomi desa untuk menambahkan PAD, dana desa, sekaligus dapat mengentaskan teman-teman kita sebagai pengangguran agar mereka menjadi mandiri, tidak harus keluar kota, mereka harus menjadi pemuda-pemuda yang handal dalam penggerak ekonomi di Desa Gili Timur. Berapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Lebut. Monggo Pak, silakan Pak. Saya sebagai kepala desa siap mendukung, membantu apa yang mau dianggarkan untuk BUMDes Gili Timur ini. Oh iya, siap Pak. Ya. Terima kasih atas dukungannya. Bidek, terima kasih ya atas kerjasamanya untuk mensukseskan desa kami ini, Desa Gili Timur. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya itu lebih maju dan lebih berpotensi pemuda yang ada di Desa Gili Timur deh ya. Kampung Bebek, Desa Gili Timur, BUMDes Nusantara. Sukses selalu.